Nah, kami menemukan sosok itu ada pada sosok capres nomor satu. Tidak bisa lagi dipaksakan kehendaknya oleh pemilik, oleh pimpinan partai tertentu. Bahwasanya ada keinginan perubahan, dan itu nggak bisa dicegah. Betul, bukan hanya di Bogor ya, Pak Peter dan juga Ibu tadi yang di belakang, juga di beberapa daerah lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami yang belum deklarasi saja, tatkala kami membentuk susunan kepengurusan, nanti dijelaskan oleh Pak Hasyim, sudah hampir terpenuhi susunan kepengurusan dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten, kota. Fenomena apa? Keinginan merubah, keinginan yang lebih baik. Perubahan itu nggak ada di tempat lain. Yang lain saya sebutkan adalah status quo. Nah, kami menemukan sosok itu ada pada sosok capres nomor satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.